Setia. Dia pun tak kerja. Tapi bangga dulu bulan tu dia datang besar bang. Dia pun lagi mungkin dia bayar gantung tu kan. Dia faham. Dua ratus. Dia dia pinjam tu yang dia tak bayar lagi. Tak boleh datang lah. Kira-kira bayar macam mana ni? Bulan memang dia kata bayar 100-200 kan. Tapi takut banyak tak ada duit. Eh ada. Boleh tapi ada je boleh bayar 600 tu. Tu saya cakap yang 600 nak bayar tu, tu bayar dekat Along tu lah. Ha, bayar je lah. Kat Along. Lepas tu yang... Anji tambah je. Ini pinjam tadi apa? Apa? Cuma 3. Ha, pada pada 3. Anji bagi kita lagi 500 je lah. Tak boleh lah. Yelah tak nak bayar motor 200 dengan... Habis yang... Tu yang tengah pening sekarang ni. Dah 3 orang. Tak macam mana? Nyawa siapa nak bayar? Hai. Kak Mulira. Ha. Anji dah kena bayar. Sama lah yang nak kata. Setiap bulan dia kena bagi kita dalam 400. Alok, hebat TikTok. Cepat gila lapor orang tengok. Takut lah. Pacar ku hilang diambil orang. Si Zehin nampak. Lehin, jangan lah. Gitu. Sebab kira apa yang dia bayar kat ibu tu, ibu bayar kat dia. Dekat sini kawan. Okey. Ya, tak kira ni Manji nak bayar berapa sekarang ni? 400. Setiap bulan depan? Bukan, dia kata nak bayar 600. Anak balik. Ha. Apa nama tu dah? Dia nak bayar cepat. Itu 4. Tak, kalau dapat cepat, Manji bayar 600. Kalau cepat lah. Bayar lah, bayar 400 dan cuci bunga biasa je. 200 sekali bunga pokok kan? Ha, 200. Yelah, kira step bulan depan lah. Bagi bayar 400. Kak, dia kata akak tidur nak beli motor macam ni. Ah, yelah. 400. Tapi abang, dia pun nak pakai duit raya kan? Eh, minta raya. Sini, minta raya. Kalau raya pakai... Dah nak berak pula. Mana Alan? Syed Alan. Alan. Siapa? Kak Isha. Kak Isha siapa? 500 je kena bagi kat ibu lagi. Siapa? Misha? Ya kalau dapat 1,300 kan bagi 500 je lah. Haa, yelah bagi 500 je lah. Apa bagi 500? 500 je lah. Faham? Faham? Cakap kat tu. Apa yang bunga tu? Mana kita keluar? Bunga apa? Kak Wan sus. Kak Elna gemuk. Gemuk. Idola laki. Tak ada bayar 200 tu bukan bayar pokok sekali tu. Pokok sekali lah tu kan. Takkan 200 bunga. I love you too. Hai, assalamualaikum semua. Muka saya dah berbelang. Dah 100 tu. Alamak, dia lah cikgu kau sibuk. Tak sangat dia ni. Aku suka tak tahu. Weh, rindu nak kena pasukan semua. Kakak lah memang baik tapi semalam dia memang nak datang sini tapi saya tak bagi. Aku bagi tapi dia tak datang. Aku cakap je aku bagi dah. Kau cakap kau bagi buat apa? Sebab cikgu tanya kau. Boleh hai, hai puan. Cakap memang dia nak datang tapi suami saya tak bagi. Tapi dia masalah. Baca aku hilang diambil orang. Nak kapan? Tak apalah aku bagi sebab aku tak nak dia meraya. Rumah kak bantu aku cakap saya bagi sebab saya tak nak dia meraya. Sebab macam nak ni lah kalau macam anak saya. Di salam petani lipat mamak pun buat cung. Syah siapa? Petani gigi gajang. Kak Isha, Isha kamu. Famous baru nak ngaku dia sahabat. Ibu ada orang kiri salam. Siapa? Isha. Macam mana? Kan Alam tak tahu. Isha apa kan? Isha yang dirapa dengan mak ngah. Oh, Isha Suada. Ah. Dikisah langkah ibu. Isha ni semua ada kan? Ah, Isha ada. Bang dah. Ya, betul lah. Tak payah pun. Tapi. Cutenya Yana ni. Yana comel lah. Oh, dia cakap aku pula dah. Kalau setiap bulan dia bagi kita 430 boleh ke bang? Dia. Kau mampu pun. 430? Haa. Sampai yang 1,800 tu kan? Settle 1,800 sampai 1,300 tu. Tak, buat bina dapat 1,300 je asal nak bayar tambah banyak. 1,300 dia biasa bunga dia 60 je lah bunga 6,120. Kenapa dia tak gerak sendiri? Tak. Kenapa dia gerak sendiri? Lain. Kita bagi 2,000. Ini 1,300 6,120 lah bunga 1,200 tu. Ini tak banyak.
lecture. Tak lecture. Tekka. Bentuk elok. Ha, tekka. Tekka. Kak Aina masih gemuk. Tepilah kau ni. Saya tak gemuk. Weh. Baby saya dah tu. Oh. Isha baru balik dari Selangor. Lawatan tak dapat nak pergi KL. Sorry tak dapat join. Kak Anja Dura tak balik sekolah lagi ke? Dah balik dah. Hello, hello. Dinda. Dinda jangan marah, marah. Apa bela ni lah budak ni? Kakak. Kakak binti buat oh buat bibir muncung. Sikit. Buat bibir muncung sikit. Dah. Nak tambah. Cinta bang. Kak Yana ni macam Cini. Nak nombor Syomir macam kakak awak kan. Dan nombor kawan lagi dengan Izam ke? Mesti lah kawan. Tu pasal borang kot. Dia tak pergi lagi dia tu. Tak tu tu baru orang nak pergi. Kata bos panggil interview. Tinggal mana? Tinggal di mana-mana. Oh, kau. Kau nak buat budak ni. Kau nak balik je dengan kilang kawan-kau. Mak dia mencari. Siapa? Dah pun dia putih pergi rumah jantan tu. Apa? Itulah kalau tidur sini aku cakap tak apalah. Saya anak perempuan kat sini. Saya pun tak tahu. Saya pun ada 15 anak lagi. Yang nampak lah kita tak. Pun apa pun. Tak kawan kau apa tak nak balik. Boleh dia tarik dia sini tapi mak dia datang sini ambil. Cakap dia tapi saya boleh tolong puan. Cik, tarik anak cik. Anak aku dah jangan marah. Kak Alina ada anak. Nak. Gebek ni Sam. Gebek. Tampol ni. Petang ni Kak Yana pergi kena jumpa. Petang ni tak. Petang ni Kak Yana pergi jumpa Abang Nizam. Sini dah tak rajin muka tu. Alhamdulillah. Dia cuba untuk bertuduh. Tergedik. Dia pernah datang sini ya? Tak. Tak settle lagi ke yang hartu? Mak tak balik. Anak tak balik. Mak dia dah. Suruh je lah dia dari sini. Lepas tu mak datang. Cakap kat cikgu tapi kita orang tak nak masuk campur. Saya boleh tolong tu je kan? Cakap kat cikgu tu je. Sebab banyak orang buat macam tu. Kan? Perangkap kan dia orang. Saya boleh tolong tarik dia orang balik datang rumah. Kan sebab dia ni cakap dia. Jangan cakap dulu. Tu. Tanya dulu. Budak anak dia pun. Kalau nak satu tau. Tak apa. Kau ni. Nacah. Kau pergi mentah darah. Makan mentah darah. Panen. Mak panen dalam. Dadalah nak suka yang nak gebet. Diorang kawan je. Tertekan aku. Lepas tu malah jumpa aku kat danau. Tak tegur pun. Dia tahu. Bunyi-bunyi. Balik rumah terus lah. Takkanlah mak dia nak marah. Okay, sekarang dah tak gemuk. Janganlah tanpa guru aja tak semestinya nak break kena gepekkan kawan pun boleh. Cadu. Cadu. Boleh? Tu sekejap dah. FC. Ini dekat kakak lawan. Nanti kakak bawa pergi tu kedai depan ni. Minum. Jangan makan dah tak elok eh. Bateri malas nak beli baru. Tak cocok pakai. Mesti lah. Tak ada jam tak selesa aku. Kanji. Okay. Asal putus sebab dah kahwin. Mana isi katnya? Belakang phone. Tu. Kenapa? Nak tengok muka bela kat beli. Tak bawa je. Beli sangat-sangat. Kau tak nak jawab apa isi tu? Hey! Nah, betul. Location tadi betul ke bang kan? Mana aku tengok location aku. Along. Berat terasanya sekali luarkan. Ini location di PMU Ibu tu tak ada long. Nice dulu. Long. Pening ke? Masih. Nanti pun kau masa tu. Abang buka lah wazir, wazir. Army bawah. Oh, wis. Itu wazir. Wis kan? Kau ni apa cili? Wilayah ni tulis. Support. Wis. Okey, macam mana ada gaduh lah dengan Nizam. Aduh, cepatlah. Amar ni dia boleh laksa pelembab.
Siapa? Amar, kawan dia. Oh, tadi akak nampak dia. Dan tengah nombor. Apa tu? Tadi akak nampak dia. Dekat mana? Tadi. Tadi dia baru turun kat lift. Dia belak sah. Eh. Sedap ni tu lah laksa dia. Nak tak makan? Apa tu Cili dia kan? Patutlah mulut kau pedas. Oh, patutlah mulut kau. Mulut kau kalau bersuara, nak marah orang, pedas mendengarnya. Terleh. Kak Ella cantik, cumil, baik. Mana? Mana orang tulis? Kak Ella cantik, cumil dan baik. Nyanyi sikit. Nyanyi sedikit. Tak ada suara. Isya sudah aku. Comel je suara. Jat ni lagi comel. Dan kau gaduh dulu. Bukan, itu sudah kembali. Betul. Aku tak dapat sangat dengan diorang ni. Dia lagi dalam belakang. Jalan. Okay. Sekejap lagi. Tengah tahan ni, sakit. Dia rasa kau